بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله نصيرا ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف Jamaah Masjid Al Mujahidin. Jamaah Masjid Al Mujahidin yang semoga senantiasa Allah jaga dan semoga senantiasa Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Pertama-tama Alhamdulillah, kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, nikmat berupa sehat, berupa kesempatan, dan berupa waktu yang luang. Dikarenakan ada beberapa orang yang memiliki nikmat sehat namun tidak memiliki nikmat kesempatan untuk mengikuti suatu kajian majelis il, ilmu, di mana orang itu kadang mencari-cari kesempatan untuk. Di mana dia bisa menenangkan hati dan perasaannya ketika banyak hal di dunia ini yang menjadi beban hidup mereka? Mereka mencari di mana ketenangan itu ada. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qulub." Ala maka ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menenangkan hati dan perasaan.' Makanya disebutkan dalam hadis juga bahwasanya seorang yang mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majelis ilmu ya, akan dinaungi oleh para malaikat wa rahmah dan dilingkupi oleh rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala ini tadi membutuhkan suatu hal yang mungkin orang lain tidak mengetahui akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dan Allah berikan itu secara tidak disangka-sangka oleh ia ketika ia melakukan suatu ketaat ketaatan dalam majelis zikir jamaah sekalian yang semoga senantiasa Allah berikan rahmat kepada kita semua pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan majelis majelis apa Pak Bu majelis ngaji majelis pengajian pun temanya adalah pengajian atau iklan dulu lewat pengajian yang membahas tentang hadis apa nama hadisnya Arba'in An-Nawawi milik siapa Pak Bu milik Imam An Nawawi rahimahullah. Nama beliau adalah Yahya. Yahya ibnu Syaraf. Bapaknya Imam Nawawi ini namanya Syaraf. Beliau namanya Yahya. Makanya dinamakan Yahya ibnu Syaraf. Sedangkan An Nawawi ini adalah julukan beli beliau. Ya. Imam An, An Nawawi rahimahullah taala. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai hadis keberapa? Hadis ke sembilan, masya Allah. Pada kesempatan sebelumnya kita sedikit memurojaah ya Pak Bu. Murojaah itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Mengulang. Ya mengulang apa yang sudah kita lalui. Ya. Kita lalui bersama pada pertemuan sebelum sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hadis yang berkenaan tentang Hurmatul muslim atau kehormatan atau mungkin haramnya darah seorang muslim ya benar nggak hormatul muslim yang dimana hadis tersebut mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau untuk mengatakan kalimat syahadat apa itu syahadat pak bu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah. Ya. dari kalimat syahadat ini kita bisa tahu bahwasanya dalam Islam, ya, dalam Islam, suatu kalimat perkataan itu tidak bisa diremeh, diremehkan. Kenapa? Dikarenakan syarat orang mau masuk Islam itu satu mengucapkan kalimat syah syahadat. Nah setelah itu baru ada banyak rentetan rentetan yang nanti harus ia kerja kerjakan. Dan dari kalimat syahadat ini kita bisa mengetahui bahwasanya betapa pentingnya suatu kalimat dalam Islam dalam ranah atau dari segi pandang aki akidah ya. dengan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallahu anna rasulullah itu bisa menjadikan orang yang sebelumnya halal untuk diperangi menjadi haram untuk diperang, diperangi orang yang sebelumnya tidak wajib untuk dilindungi sekarang jadi wajib untuk dilindung dilindungi karena sudah sama-sama is, islam sedangkan orang islam satu sama lain itu seperti satu bangun satu bangunan ya. mereka satu jasad contoh lain bahwasanya dalam Islam ya seperti yang akan kita laksanakan nanti dalam ibadah kurban Pak Bu ya, itu ketika orang menyembelih hewan hewan sesembelihan itu ketika lisannya tidak mengucapkan bismillah itu halal apa enggak dagingnya untuk dimakan haram kenapa karena tidak menyebut nama Allah ya karena tidak menyebut nama Allah atau mungkin dia menyebut tapi bukan menyebut nama Allah. Loh yang menjadikan hukumnya awalnya dia halal kok jadi haram itu apa? perkata perkataan. Nah, itu dalam Islam. Yang selanjutnya adalah ummatan anu qatilan nasah hatta yasyhadu alla anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah zakah. Fa idza aqamu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum Kemarin ada yang bertanya kayaknya uh, jizyah itu yang menentukan siapa? Ya gitu kan? Dikarenakan kita kemarin sempat membahas pembahasan tentang ahlu Dhim, dhimah orang kafir yang mau membayar pajak, ya, yang mau ikut syariat Islam tapi tetap dalam keyakinannya mereka, mereka ya. ahlu dhimah itu, mereka mau. Ikut orang Islam, tapi nggak mau ikut agamanya orang Islam. Itu ahlu timah orang-orang yang non-Islam, mau ikut siapa? Orang is Islam, tatanan negara Islam, khalifah, atau mungkin ketika di zaman Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW, dan ini demi menjawab PR yang kemarin, Wak, ya, Jizyah itu yang menentukan adalah Islam. Dan kalau saya buka-buka dalam fikih syafi'i itu menentukan jizyahnya itu paling sedikit adalah satu di satu dinar. Satu dinar itu emas berapa gram? Kira-kira? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Satu dinar. Ya, satu dinar. Nanti coba dicari satu dinar itu emas berapa gram? Dan setiap gramnya itu di Indonesia kira-kira harganya berapa? berapa dua satu gram satu juta lebih oh hmm. mas oh masya allah yang paling tahu harta itu shalawat <laughs> Allah. padahal yang paling banyak nyari harta adalah bapak bapak <laughs> masya Allah kita lanjutkan pak ya pak bu hmm. pada hadis ke-9 dalam kitab Arba'in An-Nawawi milik Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa'ulumina fid daraini amin qala an abi hurairata radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakunu ma nahaitukum anhu fajitanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masa'ihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Hadis muttafaq 'alaih. Hadis yang ke-9. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abu Hurairah. Ia adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini salah satu perawi hadis dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Muhammad, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam riwayat kehidupannya beliau atau mungkin dalam biografi tarjamah beliau, beliau ini dikisahkan bahwasanya hidup bersama Nabi atau membersamai Nabi itu sekitar empat tahun, nggak lebih. Empat tahun atau mungkin lebih sedikit atau mungkin bisa jadi kurang sedikit karena ikhtilaf periwayatan biografi beliau beliau empat tahun akan tapi dari semua sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan istrinya Nabi siapa? Aisyah radhiyallahu anha kalah dengan Abu Abu Hurairah. Ya. Meskipun ada beberapa hadis yang nggak didapati oleh Abu Hurairah, tapi ada di Aisyah radhiyallahu anha. Dikarenakan Aisyah ini adalah perempuan yang cer cerdas, ya. perempuan yang cerdas. Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman ibnu Soher. Nama beliau itu adalah Abdurrahman ibnu Sokhr, Nama aslinya. Kenapa dijuluki Abu Hurairah? Atau artinya itu bapaknya kucing. Bapaknya kucing. Apakah dia melahirkan kucing? Enggak. Beliau ini dalam riwayat. Dalam riwayat yang saya buka di beberapa kitab biografi tentang beliau. Beliau ketika di kampung halamannya itu sejak kecil sudah diperintahkan untuk menggembala kambing Abu Hurairah. Ya nah, sejak kecil diperintahkan untuk menggembala kam kambing di negeri Arab. Dan setiap kali menggembala kambing Abu Hurairah kecil ini pasti selalu membawa seekor ku kucing. Cinta sekali sama kucing sampai dinamakan Abu Hurairah. Artinya apa pak? Artinya begini loh kadang kita itu punya hobi manusia itu punya hobi kan ya. kalau bapak-bapak biasanya punya hobi itu harus yang SNI apa itu SNI Hah? sudah nanya istri apa belum <laughs> kadang kalau punya hobi nggak sesuai sama istrinya itu jadi perang dunia <laughs> ya. harus SNI tapi beda para sahabat itu ya para sahabat itu punya hobi seperti halnya Abu Hurairah Abu Hurairah punya hobi apa hobinya memelihara kucing akan tapi hobinya ini enggak menghalangi beliau untuk mendapatkan il ilmu ya. hobi mancing boleh hobi nyari duren boleh ya. hobi ya, punya apa ya segala jenis hobi yang lain akan tapi tidak menjadikan dia atau tidak menghalangi dirinya untuk mendapatkan suatu il ilmu itu semangatnya para sahabat radhiyallahu radhiyallahu anhum dari jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini kita bisa bercermin bahwasanya seorang itu entah profesinya apapun itu tidak bisa menjadikan ia memiliki alasan untuk tidak mendapatkan ilmu atau tidak bisa menjadikan ia beralasan untuk mendatangi suatu majelis ilmu Dikisahkan bahwa bahwasanya beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini berasal dari negeri Yaman negeri Yaman. Negeri Yaman itu kalau dari Madinah jauh, Jauh. Lebih jauh antara Mekah dan Madinah. Negeri Yaman ini dikenal sebagai negeri aslinya Arab. Jadi Arab itu kalau kita buka dalam kitab rohikul Makhtum itu ada tiga Ada Arab asli, ya. Arab asliyah yaitu orang-orang Yaman. Dan Arab musta'ribah. Musta'ribah itu adalah orang-orang yang datang ke Arab akhirnya menetap di Arab dan mempunyai anak keturunan cucu cicit apalagi setelah cicit gantung sibur sampai anak-anak keturunan yang ketujuh di Arab di Mekah dan Madinah dan yang ketiga yaitu Arab Badiah orang-orang Arab tapi jauh banget tempatnya jauh dari Arab dan sedangkan aslul Arab itu adalah negeri ya negeri Yaman dan Abu Hurairah ini berasal dari ya, Yaman. Beliau dari kabilah Daus. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi fi Wasallam, Dausin fihi khairun." Kata Nabi, "Aukamakolah Nabi Alaihi Wasallam." Kata Nabi Muhammad, "Aku tidak menyangka bahwasanya ada dari suku Daus atau dari kabilah Daus atau dari daerah Daus ada yang masuk Islam." Dikarenakan kabilah Daus atau negeri Yaman dari kabilah Daus ini tadi itu nggak ada yang masuk Islam kecuali satu, Tufail ibnu Amru. Satu ini aja. Ya. Sebegitu banyak yang misalnya Jombang atau mungkin Jawa Timur keseluruhan yang mau masuk Islam itu satu, Tufail ibnu Amru dari Yaman. Setelah mengikrarkan keislamannya, ia pulang dari Madinah ke Yaman, mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Nggak ada yang menjawab. Gak ada yang mau masuk Islam Akhirnya dari satu kabilah tersebut muncullah Abu Hurairah menyambut Islam Ia putuskan pergi untuk menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah Dan mengikrarkan kalimat syahadat syah di depan Nabi Muhammad SAW Maka wajar ketika itu Nabi mengatakan Duh, Aku nggak nyangka kalau seandainya dari suku Daus ini Ada orang yang mau masuk is Islam Masuk Islam dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para aimmatul hadis. Negeri Yaman ini memiliki keunikan tersendiri, Pak. Ada yang tahu ini cocok sebenarnya kita bahas negeri Yaman dan membahas hadis ini. Karena momen saat ini kita masuk tanggal berapa? Bulan apa, Pak? Hmm? Bulan Dul Dul -hijjah santri paling tahu karena karena santri itu pasti ngitung hari bulan Zulhijjah tanggal udah masuk tanggal ke berapa tiga ya, tanggal tiga Zulhijjah ya. bulan Zulhijjah itu orang-orang sudah mulai sibuk buat menunaikan ha haji yang sudah sampai di ha, Mekah, Ka'bah. Itu sudah pada sibuk memulai to, tawaf sampai nanti hari ke-9 ya mereka wukuf di Arafah hari ke-10 uthi Utahiyah ya utuhiyah. nah ayat yang menjelaskan tentang utahiyah ini ada yang tahu ada yang tahu mudah banget ayatnya sering kita baca mungkin setiap kali sholat kayaknya nggak lewat ayat ini dibaca Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainah kalau kau fasalli wanhar fasolli maka dirikanlah salat li robbika untuk robmu wanhar dan sembelihlah hewan kur kurban ya. nabi itu ketika dicela oleh orang-orang Arab ya. ketika dicela oleh orang-orang Quraisy nabi nggak punya nggak punya keturunan dalam arti silsilah keturunannya nabi itu terputus Akhirnya, Allah turunkan ayat untuk menghibur Nabi Muhammad SAW berupa ayat Al-Kausar. Al Al-Kausar itu ayat, artinya apa? Jemaah sekalian, suatu saat ketika kita menghadapi uh, hari kiamat, semua orang itu akan merindukan setetes air minum, minuman karena saking hausnya. Sampai kemudian nanti kita bertemu Nabi Muhammad SAW di al Haud dan orang yang paling pertama meminum air dari Hautnya Nabi Muhammad SAW itu siapa? Orang-orang dari negeri Yaman. Orang dari negeri Yaman itu adalah orang yang paling pertama kali merasakan air al Haud Hautnya Nabi Muhammad SAW. Sebuah danau yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW agar diminum oleh para umat umatnya. Disebutkan dalam suatu hadis, setelah meminum air dari al-Haut ini tadi, umatku tidak akan pernah haus selamanya. Dan yang pertama meminumnya adalah orang-orang ya Yaman, masya Allah. Dan Abu Hurairah ini berasal dari ya Yaman, masya Allah ya. Dan suatu saat nanti ketika di hari kiamat eh, sebelum di sebelum hari kiamat di hari akhir negeri Yaman ini memiliki keistimewaan tersendiri. Direwetkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Satu eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu jannadu ajnadan, dan kalian akan terpecah menjadi beberapa pasukan. Jun dan Bisham, Wajun dan Bil Irak, Wajun dan Bil Yaman. Dan pasukan tersebut akan terbagi menjadi tiga. Satu pasukan berada di negeri Syam yang sekarang lagi kancah pecah peperangan di sana. Negeri Syam itu mencakup empat negara sekarang. Negeri Suriah, Palestina, Lebanon, dan Jordan. Yang selagi pecah mana Pak? Dua. Suriah dan Palestina. Kita doakan semoga kaum muslimin selalu mendapat pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang di sana. Negeri Syam. Nanti suatu saat di akhir zaman pasukan kaum muslimin yang benar-benar membela Islam itu ada di negeri Syam. Makanya ketika itu ketika mendengar hadis ini para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika kita mendapati tiga pasukan ini kepada siapa kita harus mengikuti? Apa kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Alaihikum Syam Hendaknya kalian ikut dengan orang-orang Syam, orang-orang negara Suriah, Palestina dan yang lainnya. Kemudian bertanya lagi, kalau seandainya kita tidak mampu untuk mengikuti orang-orang dari negeri Syam, kepada siapa kita harus mengikuti? Faalikum bil Yaman. Maka hendaknya kalian ikut dengan orang-orang Yaman. Ini keutamaan kedua dari negeri Yaman. Meskipun keutamaan negeri Yaman ini tidak bisa mengalahkan negeri Mekah dan Madinah, akan tapi pada kesempatan kali ini kita membahas negeri Yaman terlebih dahulu, ya. agar kita mengetahui bahwasanya yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW atau keistimewaan tersebut itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mencintai sesuatu atau mencintai suatu negeri atau kota. Alangkah baiknya ketika kita mencinta itu berbuah suatu paha, pahala. Kadang, Pak, saya pernah tinggal di Mojokerto. Di Mojokerto itu kan ada tugu UKS. Ya? Ada yang tahu Mojokerto? Sebelah Jombang kan Mojokerto. Ya? Ada tugu UKS. Saya tanya kepada penduduk Mojokerto ini, kenapa kok ada tugu UKS? Bukannya UKS itu kalau di sekolah-sekolah tempatnya orang sakit? Enggak, Mas, katanya di Mojokerto itu sudah terdeteksi bahwasanya Mojokerto adalah kota yang paling bersih makanya diberi penghargaan tugu UK, UKS ya. maka ketika itu wah indah ya Mojokerto ini diajak jalan-jalan ke Pacet ke Terawas pegunungan ini. Nah. akhirnya kecintaan yang seperti ini tidak datang dari nah nabi tapi datang dari diri kita sendiri sendiri, akan tetapi ketika kita mencintai sesuatu, entah itu kota atau mungkin suatu hal yang bisa kita cintai, dan cinta tersebut itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, cinta tersebut akan berbuah pahala. Ya. Ini namanya ibadah ha, hati. Ibadah yang kita ketahui kan ada ibadah bah, badan solat, ya, haji, dan yang lain segalanya adalah ibadah bah, badan. Dan kita lanjutkan Salah satu keutamaan Mungkin ini yang ketiga Dan yang terakhir Selanjutnya kita bahas hadisnya Di Yaman Itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW Al-imanu fil Yaman Wal fikhu fil Yaman Keimanan itu ada di Yaman Dan fikih Atau pemahaman tentang agama Islam itu ada di Yaman Makanya banyak beberapa mahasiswa Indonesia itu Yang ingin melanjutkan pendidikan ke negeri Yaman, kenapa? Dikarenakan negeri Yaman ini penuh dengan pembahasan-pembahasan fikih, dan orang Indonesia itu kenapa suka dengan Yaman? Biasanya, dikarenakan Yaman itu memiliki madhab fikih yang sama dengan mayoritas orang-orang di Indonesia. Orang Yaman itu madhabnya apa, Pak Bu Syafi'i? Dan orang Indonesia madhabnya adalah Syafi'i. Meskipun kebanyakan yang ke sana ya, karena ada unsur ormas tertentu akan tapi yang menjadi motivasi paling besar saya yakinnya itu adalah keistimewaan yang ada di negeri Yaman dikarenakan orang-orangnya penuh dengan keistimewaan seperti halnya yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam maka ketika saya tanya teman-teman yang masih kuliah di Yaman itu mereka mengabarkan di sini itu kalau kita keluar malam nongkrong ngeteh atau mungkin beli makanan karena lapar mungkin ya namanya mahasiswa cari makan malam-malam keluar itu kita nggak pernah melihat sekilas pun seorang perempuan di di luar bahkan ada suatu ketika seorang yang sudah lama di Yaman dia salah sambung ngirim sms ke seorang perempuan Yaman itu langsung ditegur sama anggota keluarga keluarganya jadi Yaman itu sangat terjaga. meskipun sekarang kabarnya diaman itu ketika itu sedang ada konflik dan sekarang sudah mereda. Kita lanjutkan pembahasan hadis kita pada kesempatan kali ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, "Aku mendengar siapa? Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana hai anhu fajitani buhu wama amartukum bihi fatu minhu masta taatum apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang atau yang dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fajitani buhu maka jauhi jauhilah Artinya apa Pak Bu? Artinya segala apa saja yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam kita wajib untuk meninggalkan secara keseluruh keseluruhan. Apapun itu, Nabi melarang untuk riba Nabi melarang orang Islam untuk minum khomer. Nabi melarang umatnya untuk memakan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah dan lain sebagainya. Itu harus kita tinggalkan secara keseluruh, keseluruhan semuanya. Jangan sampai kita meninggalkan suatu larangan akan tapi melakukan suatu larangan yang yang lain. Wa bihi minhu Dan apa saja yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perintah maka lakukanlah mastata'tum. Apa artinya mastata'tum ini? Semampu semampu kalian. Ini ada hal yang unik Pak Bu. Dalam perkara larangan, itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk totalitas meninggalkan semuanya. Akan tetapi dalam perkara awamir atau perintah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk melakukan se semampunya. Enggak kebalik ya Pak? Meninggalkan semampunya dan melakukan semuanya? Enggak. Tapi meninggalkan semuanya, melakukan amal ibadah semampu semampunya. Mudah nggak, Pak? Mudah ya. Kenapa seperti itu? Ya, kenapa? Ya. Dikarenakan, dikarenakan yang namanya meninggalkan sesuatu itu nggak ada usaha atau mungkin nggak ada capeknya. Misalnya, Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk minum khoh, khomer. Apakah kita uh, disusahkan atau mungkin merasa susah untuk meninggalkannya. Maksudnya ada usaha untuk meninggalkannya enggak? Harus ngeluarin uangkah atau mungkin harus melonggarkan waktu untuk meninggalkannya? Enggak. Beda dengan perintah. Perintah sholat yang diwajibkan untuk kita kerjakan lima waktu dalam satu hari. Kita harus meluangkan waktu. Kita harus meluangkan waktu. Kita harus berjalan dulu. Kita harus meninggalkan keluarga dulu ke masjid, sholat jamaah, harus tepat waktu. Kalau terlambat, harus tetap ngulang. Ya. Akan tetapi, kita dapati di situ bahwasanya orang, salah satu rukun sholat, apa yang pertama, alki, alki, -Qi. alkiam, liman, kodar sholat itu dikerjakan dengan berdiri, bagi siapa yang mampu. Ya. Kalau nggak mampu berdiri, Pak. Maka boleh du, duduk. Kalau nggak mampu berduduk, maka boleh ti, tidur. Kalau nggak mampu tidur, isyarat dengan ma, mata kedip dan masih diperintahkan untuk isyarat menggerakkan kepalanya ketika sujud dan ruku. Kalau nggak mampu menggerakkan kepalanya ketika sujud dan ruku, udah kedip mata itu udah cukup. Ya, ketika udah sakit banget misalnya. Kalau nggak mampu kedip. Pendemawan, Pak. <laughs> enggak. <laughs> Pendemawan kayak. ya. Karena syariat Islam itu mudah ternyata. Ketika kita membahas di sini kita akan tahu bahwasanya syariat Islam itu ketika kita mendapati suatu perintah di dalamnya, kita akan mendapati banyak keringah, keringanan. Dan Allah lebih suka mendatang, eh, ketika seorang hamba mendatangi suatu keringanan terse tersebut. Innallaha yuhibbu Sesungguhnya Allah itu mencintai ketika seorang hamba mendatangi keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'ala. Hadis ini Pak Bu, sebenarnya hadisnya panjang, akan tapi sama Imam An-Nawawi itu dipotong. Dipotong intinya saja yang menjadikan ajaran atau landasan pokok ajaran is Islam. Hadis ini datang ketika Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk pergi ha? haji. Apa kata Nabi Muhammad S.A.W? Wasallam? Suatu ketika Abu Hurairah ini mendengarkan Nabi Muhammad S.A.W Alaihi Wasallam berkhutbah. Rasulullah SAW, faqala, faradu al Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan kepada kita untuk pergi ha? haji. Ada salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Afikul Apakah setiap tahun kita harus berhaji?" Fasakata. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam. "Ya Rasulullah, afikul li'am?" Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika ditanya yang kedua kali tetap diam. Maka salah seorang sahabat tadi tetap bertanya, "Afikul amin ya Rasulullah?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tu na'am, lau wajibat." Kalau seandainya aku mengatakan iya, maka haji tersebut akan menjadi wajib di setiap tahun. Ya. Makanya ini masuk dalam ayat yang berbunyi, Ya ayuhal amanu la tas'alu an asya intu tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang ketika kalian mendapatkan jawabannya itu akan memberatkan kepada kalian. Kadang santri-santri itu ketika ujian itu nanya, Ustaz, ini mufsidatus saum, ya. Pembatal-pembatal saum ini cukup nulis tiga apa semuanya? Akhirnya dijawab sama ustaznya, semuanya. Padahal yang dihafal sumanti tiga. Salah siapa kayak gitu? Gak ada yang salah sebenarnya. Ya, tapi karena soalnya itu, soal dari seorang santri tadi, menjadikan dia terbebani untuk menulis semua pembatal-pembatal puasa. Yang awalnya kalau seandainya dia menuliskan tiga pembatal puasa itu sudah cukup ya, terhitung nilai yang benar. Tapi karena dia nanya, ya akhirnya diwajibkan untuk nulis semua pembatal-pembatal puasa. Lucu kan yang santri santri ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Diriwayatkan bahwasanya yang mengatakan atau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah al akra ibnu Habis. Perkara tentang soal atau mungkin pertanyaan ini sebenarnya mencakup beberapa hal, atau mungkin kalau kita bisa simpulkan, pertanyaan itu bisa terbagi menjadi beberapa pertanyaan atau beberapa jenis. Yang pertama soalun istifham. Soal untuk mencari il, ilmu atau agar dia mendapatkan lebih pemahaman akan is, Islam. Maka soal tersebut hukumnya wah wajib matlub ya matlub malah dianjurkan oleh syariat Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ta maka bertanyalah kepada ahli il, ilmu ahli dzikri atau orang-orang yang memiliki ilmu in kuntum la ta'lamun ta jika kalian tidak mengetahui dalam hadis yang kita sering dengarkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim dalam riwayat lain disebutkan ala kulli muslimin wa muslimat tapi yang sahih adalah ala kulli muslim. Nikaran muslim ini mencakup semua orang-orang Islam. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim dan muslimah. Ya. Kalau soal yang diberikan atau mungkin pertanyaan yang dilontarkan itu untuk menambahkan faham kepada diri kita, maka ini terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan wajib hukumnya. Ya. Bahkan wa wajib. Terkadang kalau saya pribadi di rumah itu, Pak, Bu, karena memiliki kedua orang tua itu awam. Kadang ditanya oleh ibu saya, e, "Mir, kalau sholat di belakang imam, dalam sholat jamaah yang ketika imam itu membacanya dengan suara jahar, kita itu harus ngikutin imam apa cukup diam." Kalau imam baca surat, surat jahar secara jahar, secara keras, entah sholat isya, sholat taraweh, maghrib dan subuh, makmum baca apa? Hmm? Mendengarkan saja. Saya itu kalau ditanya sama orang tua itu khawatir, karena saya orang solo asli, khawatir kalau dikira nih anak udah mulai berani nyeramahin orang tua nih. Ya. Akhirnya ketika itu saya diam karena malu, malu kalau dianggap nyeramahin orang tuh orang tua. Kemudian saya jawab cukup mendengarkan imam ketika sholat jah jahar dan ini pendapatnya imam Abu eh, imam ah Ahmad. Apa dalilnya? Wa wa ansitu turhamun. Dan ketika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, diam dan dengarkanlah agar kalian diberi rahmat oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala maka pendapatnya Imam Ahmad atau madhabnya hambali kiroatul Imam kiroatul makmum kiroatnya Imam itu adalah kiroatnya makmum jadi cukup imam yang membaca itu sudah termasuk mencakup kiroahnya makmum gitu Akan tapi dalam madhab Syafi'i yang saya pelajari, Entah itu dalam solat yang jahar atau sirri, imam, dan makmum, setiap individu yang melaksanakan solat itu wajib membaca Surat Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Hmm. Sedangkan surat-surat pendek yang dibaca setelah Surat Al-Fatihah itu hukumnya sun sunnah. Sudah bisa ya, Pak? Cepat banget ya. Belum kita bahasnya. Lanjut dulu apa? lanjutnya lanjutkan kita percepat sebenarnya banyak hal yang ini saya sampaikan bentuk soal yang kedua yaitu adalah lit tafakoh. yang pertama tadi untuk istif istifham yang kedua untuk tafak Tafakoh ini gimana pak bu Tafakoh ini biasanya hmm. kalau mungkin saya boleh ngambil contoh orang-orang yang pergi ke timur tengah atau mungkin ke makhat -Ma at ali atau mungkin salah satunya yang ke pesantren itu mereka belajar ke sana demi tafak tafakuh mempelajari ilmu aga, agama agama falaulana firqatin minhum ta'ifatun liyat Ketika orang-orang di, di zaman Nabi Muhammad SAW pergi berjihad, itu enggak mewajibkan semuanya harus pergi ke medan perang. Ada beberapa sahabat yang ditinggal sengaja ditinggalkan hmm, di negara yang aman untuk bertafakuh fit din untuk mempelajari ilmu-ilmu agama secara mendah, secara mendalam. Maka ketika orang yang belajar ilmu bertanya sesuatu ilmu dalam rangka bertafakoh, ini juga termasuk soal yang bu, boleh, bahkan wah wajib, bahkan terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yaitu soal yang atau pertanyaan yang sifatnya itu dilarang dalam agama atau biasa disebut lil anat berlebih-lebihan atau mungkin ya soal yang sifatnya haram bahkan contohnya adalah kisahnya Nabi Musa alaihi salam ketika memerintahkan kaum Bani Israil untuk menyebelih hewan bukan hewan kurbannya tapi sapi beti sapi betina apa kata Bani Israil Qalu da'ulana hi Wahai Nabi Musa, coba tanya lagi ke Robmu, ke Tuhanmu, sapi yang gimana itu katanya? Kata Nabi Musa, kalau inna hu ya inna habakrotul bikrun. Sapi yang sifatnya itu enggak tua juga enggak mu, enggak muda. Tanya lagi bani Israel, apa warnanya? Warnanya, kalau dia ulan, kalau inna hu ya inna habakrotun sofro fagi daunuhu atasurun nadirin warnanya kuning keemas-emasan kuning tua kalau dilihat mata orang yang memandang itu menyenang menyenangkan sampai sini sebenarnya cukup ya tapi masih nanya lagi Bani Israel sapi yang gimana lagi sapi yang sifatnya nggak pernah dipakai untuk berujul itu apa bahasa ini bajak sah bajak sawah tas yang dan juga nggak pernah dipakai untuk menyirami, menyirami tanah tanaman kata Allah subhanahu Wa ta'ala mereka akhirnya tetap berhasil menyembelih hewan yang sesuai kriteria dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi hampir saja mereka nggak mampu untuk melakukan melakukannya Kenapa karena mereka mempersulit diri sendi, sendiri sendiri? karena banyaknya persoalan atau pertanyaan yang dilontarkan kepada Nabi Musa alaihi alaihi salam. Ada yang tahu Ustadz Salim Afillah? Ustadz Salim Afillah yang kalau mungkin ada ya, beliau di Jogja. Kalau mungkin ada yang pernah ikut Muslim United itu mungkin tahu Ustadz Salim Afillah. Beliau pernah nulis di postingan Instagramnya ada seorang jamaah yang bertanya Ustadz, kalau seandainya kita mandi di kali, itu kita afdolnya menghadap barat, kiblat, atau utara, atau selatan, atau ke timur ya. Apa kata ustadznya? Ahsannya atau afdolnya, kamu mandi di kali dengan menghadap ke arah di mana kamu meletakkan baju. Kenapa? Biar enggak khawatir nanti kalau bajunya ke bawah arus atau mungkin dicuri sama oh orang. Aneh-aneh kadang orang-orang bertanya itu. Maka soal-soal yang seperti ini adalah soal-soal yang semestinya tidak ditanyakan oleh seorang muslim. Ada lagi ketika ada seorang ulama dari Saudi namanya Wahbah Az-Zuhaili, Ar-Ruhaili atau Az-Zuhaili. Beliau ketika datang ke Indonesia ditanya, "Ya Syekh, hal minal jinni min dzakarin wa unsa?" Apakah dari kelompok jin itu ada golongan laki-laki dan perempuannya juga? Dan kalau ada, apakah mereka itu saling menikah? Jin itu. Apakah saling menikah? Dan kalau mereka menikah, itu apakah mereka beranak pinak? Ada orang yang nanya kayak gitu ketika ada seorang ulama besar dari Saudi datang ke Indonesia, menyempatkan diri untuk datang ke Indonesia. Apa jawabnya? Ya. Ada seorang yang suatu ketika sebelum datang saya ini ada orang Indonesia yang menjawab wah kalau itu saya nggak tahu karena dulu ya, ketika pernikahannya jin itu saya nggak diundang jadi saya nggak tahu tapi ketika Syekh Wahbah Zuhaidi ini menjawab ketika ditanya tersebut beliau menjawab hendaknya Seorang muslim itu menanyakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya atau sifatnya bisa menambah keimanan yang ada di dalam hati hatinya. Apa madorotnya ketika seorang itu tidak mengetahui jin itu laki-laki dan perempuan menikah dan punya anak. Apa manfaatnya ketika kita sudah tahu dan apa madorotnya ketika kita tidak tahu tidak tahu enggak ada. Atau mungkin ada akan tapi tidak sebanyak ketika kita menanyakan perihal yang sifatnya akan lebih menambah ke keimanan ki kita. Nih. Makanya ikhwanifidinarsyidnya arsyadillahu wa Dalam Islam ini kita dianjurkan untuk tidak menanyakan suatu hal yang nantinya akan mempersusah kita kita sendiri. Berbeda halnya ketika kita menanyakan suatu hal yang sifatnya untuk isti'fham dan tafaq untuk mengerti agama Islam secara lebih dah lebih dalam. Seperti halnya apa hukum bacaan sholat yang tadi bagaimana ketika kita saum akan tapi hmm, mendapati diri kita ya, kebablasan enggak if iftar ya. apa hukum-hukum saum yang harus kita taati ya. apa keistimewaan bulan dul hijjah kenapa kita yang tidak pergi haji harus disunahkan untuk puasa arafah ada banyak keutamaan yang akhirnya kita ketika setelah kita tahu, kita akan bertambah keimanan kita dalam beris berislam. Maka ini adalah soal yang dianjurkan. Namun ada beberapa soal yang sifatnya tidak dianjurkan untuk ditanyakan. Kita lanjutkan sedikit lagi. <tuk> fa inna ma ahlakal ladzina dikarenakan sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala banyaknya atau sikap banyaknya dari mereka yang bertanya kepada nabi mereka ala dan sifat mereka yang suka menyelisihi dari aturan yang diberikan oleh nabi nabi mereka makanya ketika ada salah seorang sahabat yang menanyakan afi kulli amin apakah setiap tahun kita diwajibkan untuk haji nabi diam nabi diam dikarenakan apa dikarenakan dia beliau tahu bahwasanya umat-umatnya itu akan yajis akan apa tidak mampu atau mungkin apa bahasanya ya, lengah untuk melaksanakan haji di setiap tah, tahun haji itu wajib apa sunnah hukumnya pak wajib berapa kali wajibnya Hah? satu ya satu kali haji wajib satu kah satu kali bagi yang mampu Bagi yang mampu Bener pak Bagi yang mampu Karena kalau tidak mampu tidak wajib ha? haji Tapi kalau yang mampu Wajib ha? haji Alal -al faur Secara, lang secara langsung Tidak boleh menunda-nunda Secara langsung Beda halnya Kalau di Indonesia itu nunggu antrian haji berapa tahun pak? 35 tahunnya Aduh, nggak jadi haji. <laughs> amin, ya. amin, Pak. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk berhaji diri sendiri dan ber bersama keluarga-keluarga kita, Pak. Ya. ya, karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sekian, ya, Pak. Ya, ada pertanyaan? G? Apakah ketika kita berniat untuk haji akan tapi Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memanggil kita dan tidak jadi melaksanakan haji ketika masih hidup? Ada suatu hadis, saya lupa teks hadisnya, akan tapi ketika seorang itu memiliki niat buruk dan belum jadi melaksanakan niat buruk tersebut, dia dicatat memiliki satu kebaikan Kenapa? Dikarenakan ada pahala ketika kita meninggalkan suatu keburuk-keburukan. Akan tetapi ketika kita melaksanakan e, berniat untuk melakukan suatu amalan baik dan ternyata Allah belum memampukan atau mungkin belum menjadikan kita untuk melaksanakan niat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ganjaran setimpal dengan niatnya ada kisah yang sebenarnya kalau anak kisahkan agak makan waktu mungkin 1-2 menit nggak apa-apa ya ada seorang tabiin bernama Abdullah ibnul Mubarak beliau ini seorang yang kaya sebenarnya suatu ketika dia udah mengumpulkan uang tabungannya untuk pergi haji ketika dalam perjalanan haji dia melihat seorang perempuan yang miskin. Akhirnya ia berikan seluruh hartanya untuk perempuan tersebut. Ketika ia pulang ke negaranya yaitu Khorasan, Baghdad, Irak sekarang. Seluruh kafilah dari negaranya sudah sampai di Mekah untuk melaksanakan haji. Ketika sudah balik dari musim haji, setiap Abdullah ibnu Mubarak ini tidak pernah mendapatkan seorang kecuali ia mengatakan wahai Abdullah ibnu Mubarak selamat semoga Allah menerima amalanmu ya semoga Allah menerima amalanmu apa gerangan yang menjadikan orang-orang ini kok semuanya berkata seperti itu kepada saya kata Abdullah ibnu Mubarak ya. loh saya tidak mendapati kata teman-temannya di Makkah di setiap sudut kota Makkah itu kecuali ada engkau yang membagikan air minum kepada kita, yang membagikan air minum kepada kita. Maka, ketika itu Abdullah ibn Mubarok bermimpi, ketika ia tidur, bahwasanya Allah telah menggantikan pahala niatnya dan pahala sedekahnya tersebut dengan pahala yang setimpal dengan haji. Bahkan lebih Akan tetapi Halangannya ini Bukan dibuat-buat ya. Bukan dibuat-buat Akan tetapi memang dikarenakan ketidakmampuan Kita atau memang halangan syar syar'i Gitu bu ya Gak cuma niat haji aja Ketika kita sudah berniat suatu Yang lain Dalam suatu amalan kebaikan atau ketaatan dalam ibadah Kita akan diberikan pahala Ketika kita belum mampu untuk melaksanakan melaksanakannya. Sekian, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke. Okay. Puasa tarwiyah. tentang puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Ada yang berpendapat bahwasanya puasa tarwiyah itu adalah puasa di mana Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Fir Maka ketika itu orang-orang merayakannya dengan puah, puasa. Dan sedangkan puasa Arafah itu anjuran dari langsung dari Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam bahwasanya ketika orang yang tidak diwukuf di Arafah selain orang wukuf yang di Arafah disunahkan untuk puah, puasa dan keutamaannya adalah menghapus dosa satu tahun sebelumnya dan yang akan dah datang dosa-dosa besar apa kecil pak bu dosa curah ke kecil dalam hadis tentang Muharram puasa Muharram itu Suatu ketika Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ini pernah mendatangi orang-orang Yahudi dan beliau Nabi Muhammad SAW wasallam mendapati bahwasannya orang-orang Yahudi itu dalam keadaan puah puasa. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam bertanya puasa apa yang sedang kalian kerjakan? Hada yaumu hada anjallahu Musa min adubihi. Ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran musuh-musuhnya. Jadi ada beberapa hari. Kalau ini berarti hari tarwiyah itu hari apa? Hari keberapa? Hari ke-8. Dulhijjah. Kalau hari Muharram. sepuluh 10 Muharram. Ya. Kalau kata Nabi, "Nahnu bi Musa." Kita lebih berhak untuk merayakan puasa tersebut daripada orang-orang Yahudi. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi hadis tersebut bukan di Yaumut Tarbiyah atau di hari ke-8 di bulan Dul Hijjah. Ala kulihal, ada beberapa ulama yang akhirnya berbeda pendah, pendapat. Kalau mau puasa, ana sarankan niatkan untuk puasa di bulan Dzulhijjah. Ini ngomong-ngomong santri di pondok itu, Pak, ketika mereka mengetahui beberapa keutamaan keutamaan Dhul Hijjah atau keutamaan di bulan haram, di mana ketaatan di bulan haram itu pahalanya akan dilipat gandakan, mereka berlomba-lomba untuk berpuasa niatnya ketika ditanya puasa apa puasa dulhut sejak hari satu dulu itu mereka mulai berpuasa ustadznya malah nggak puasa padahal yang memberikan keutamaan keutamaan apa namanya memberitahu keutamaan tentang dulu itu ustadz Jadi ana sarankan ketika kita ragu dalam hal tersebut ngikutin hadis yang sahih apa enggak, ada yang bilang sahih, ada yang enggak sahih gitu. Maka kita mutlakkan atau umumkan. Kita jadikan niat kita itu umum bahwasanya puasa tersebut puasa dzulhijah kecuali puasa ketika di hari Arafah. Kita niatkan puasa hari Arafah. Itu aja. Udah itu aja anak kira kita tutup subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh